Ini siapa lu? Lu. Ini siapa lu? Lu. Tapi begitu menuju turun, mau turun ke bawah, saat itu pula yang terdengar suara tangisan bayi. Tadi sekitar pukul 12.30 siang terjadi laka tunggal yang diduga penumpangnya adalah artis Vanessa Angel dan suaminya dan setelah keluarganya. Dipastikan untuk diperkirakan driver kelelahan mengalami ngantuk akhirnya menabrak tol sebelah kiri, terjadi uling, akhirnya terjadi laka tunggal. Dari arah mana ke mana, Dan? Kebetulan ini dari arah Jakarta menuju Surabaya, tempatnya di tol Jombang Mojokerto, kilometer 672. Untuk jumlah loh, iko siapa guri-guri? Sopo anak erek mati gak mati loro kowe. Sopo? Sing jero, Mas? Jero mati sing kono mati. Wedok karo lanang. Sing kono wedok iku. Iku wedok. Iku lanang iki kono. Sing buri slamet ya wong siji. Supire gak apa-apa ya? Supire mangis mlaku mlaku, bukan kan ngantepe kok kiri iki supire. Lho jero ana uang ta, Mas? Jane loro. Pajero ya iki. Ini top bagus. Nggih, terus balik di belokan. Nggih, awale arep nendang niku. Nggih, ana apa nggih? Cara mamang pengawene digawe. Apa maksud rejone kok? Lara dadi jono, wis ta iki yo. Pada waktu itu kan polisi wonten nggih. Polda. Saya sedang beli es degan yang tidak jauh dari tempat kejadian. Posisinya di mana itu? Di baratnya tol. Setelah saya terdengar suara denturan dier, itu saya bergegas untuk menolong karena terlihat juga lebat gitu apa mobil warna putih melayang gitu. Terus saya bergegas untuk datang ke TKP, terus saya berusaha naik ke tol, dan setelah itu saya berusaha untuk menghampiri mobil yang terbang itu tadi. Ternyata mobil yang terbang itu tadi dari arah barat, begitu terbang dia kembali menghadap ke arah barat. Nah, ternyata di situ ada korban perempuan sudah tergeletak di aspal, dan satu lagi korban laki-laki masih terikat oleh sabuk pengaman. Dan saya tahu waktu itu saya intip di dalam mobil ada seorang putri, satu orang, dan saya berusaha untuk menolongnya. Tapi setelah saya buka pintu samping,
pintu belakang saya nggak berhasil. Nah, dengan keputusasaan saya nggak bisa mengeluarkan mbak itu tadi. Saat itu pula saya ditegur oleh pengendara lain, mas, jangan mas, biar tahu aparat dulu. Saat itu pula karena kondisi saya sakit, kaki saya sakit, saya berusaha untuk turun, untuk pulang. Tapi begitu menuju turun, mau turun ke bawah, saat itu pula saya terdengar suara tangisan bayi. Ternyata bayi itu ada di mobil warna abu-abu. Dekat jalan saya mau turun. Begitu saya menghampiri mobil itu, saya melihat bayi menangis sendirian. Secara langsung mobil itu, bayi itu saya angkat, saya gendong, dan saya berusaha memberikan bayi itu ke Pak Polisi waktu itu. Karena Pak Polisi lantas diberikan kepada supirnya Mbak Vanessa, kalau salah gitu. Supirnya Mbak Vanessa. Pak, itu mengetahui itu bayi korban bagaimana, Pak? Ada apa? Luka di atas mata sebelah kiri, Mas. Ada luka di atas mata sebelah kiri. Itu. Berarti taunya ada bayi di dalam mobil itu ketika menangis. Ketika menangis dan secara kebetulan jalan menuju turun untuk saya pulang itu dekat mobil itu, Mas. Itu. Terus selanjutnya bayinya dibawa siapa? Saya kasihkan Pak Polisi, seperti terlihat di video. Sama Pak Polisi dikasihkan supirnya Mbak Vanessa itu, Mas. Kayak gitu. Untuk selanjutnya saya terus pulang. Run!